pandangmu serang acara matu dengan ente pada berahman. Dengan jaya sapara kanta bagi rasa hal pemilu ketua terlihat lebih dulu belok ke sakalangan. Dadaun karangan piliksa ayunan mengucap bagian K25. Bahaya orang bagian dari keopat yang bersama-sama balongan dari tate para mitra lampuni serang ijang ijang ngobrol perkawis tempat dagang adanya para mitra. Hai tete, naon teh? Teu cenging dagang di hiji tempat di antawisna para patah jalan riau teh jalan Marta Dinata ini naon teh? Jadi ngagau atuh da kanggo katertiban. Hai naon teh? Naon teh? Kalau kebersihan gitu. Dagang jangan ulah dagang di mana wae kalau bisa da ya kana aya tempat kitu di antawisna. Bena urang teraskeun di hanca dongeng di ujung dagang. Loba di dunia teh karena lima anaknya kita lama itu kalau soto itu kalau lagi gur bangsa jabana jalan bos dia kalau sarang kalau ini cawa kena jawab dia mungkin hanya sedang berpura-pura hati terlihat kita lama nanti kita tadi dan mungkin mana nanti sabar hanya buru-buru nyaho kok dirinya terus mau kamarana melihat tukang kerabatnya tapi itu kalau sarang yang nyaho paling lama kalau daya berlalu leper kalau terang ayah harapan ayah harapan tadi nah kamarana pindah na tukang soto sama bukur diobrol kalau ku ijang jeng kumang ubi tete lapisan babaturan manggana malah manggana jembasa kerdagal soto te apa di tempat yang disebut kalau ku ijang teh malah mana di dunia pisan mana ditodong ke silunai oge nah kita kurang terang abdi gesung. Margi teh wartos anu jelas, pokona mah mani carwe ka unggal tempat. Margi tina nyama da teh di tempat nuha de ati. Nga aya wartos teh bahaya di dunia teh. Margi sok aya jaman ngadong jahat ya. Nih ngadong jahat, ngadong jajan kadina jama jahat teh. Kali balik teh teh lain mayar, kalau kasok minta duit beri jeng laksa. Itu mungkin beja duka terima kukurina. Kali balik teh teh nuha duka toy. Tukang kupat tahu bari meres tarik diri. Pengenang lomba. Manggandang ngarem harap dapat lihatin kalau harapan anak kena bersolo teh lelep di jep manggandang tu nyari tadi manina ukur solohok dari desa panjang botnya hati lama kita bingung rasa bang susah dilampahin pada terangan reki datang ke tepung ini sabab tu ayah nyahin hari ijan kok dari tadi saya juga ngomong di dunia teh loba bahayanya kalau kurinya gue senante tidak singa dengi beja. Baru tau bahasa Ibu Nodong itu apaan? Mungkin kebangkat dagangnya cuman. Kalau tak pantas gitu oge. Pokoknya ya, kalau memang kena dagang begitu ya. Kalau mau modal lalipi, penghasilan itu sabaraha terus diperas di jelma jahat. Kalau tidak ada dagang, ah, mau beli kekone, hari ini ada, tidak pajet. Tidak itu lah yang dikira sama. Tidak jauh dari kekota. Sudah itu, dia kagak ada yang prihatin. Sedangkan Mang Udi ukur selimut,
hari manggana narasi dari pelapas panjang. Mainnya aku rasa kuatnya yang perasaanan. Aku dah suka bingung dan kasisa, tapi akhirnya mahmang ganda sadar. Bahwa rupa nugis kejadian wabisa dibalikkan di. Oh, manggana suara radanya getar goling amat. Beras lo dah sukses lo, kalau jadi jalan gagah wabung di gesek. Ya jadi hati ini hati. Dunia kawe ati urang teh bodo jeung belegi. Ari kawani mah ieu ge boga tapi teu boga kabisa jeung kekuatan. Mun aya jahat teh mun ukur bisa ngagaruan sirah we bari kukuat teh. Kitu nyarita sumukeuheul lantaran inget kana kajadian-kajadian Gusti Roba ka dina. Mun kitu mah abdi ge lah. Sami atuh. Jangan bisa kukul hapus, tapi mudah-mudahan we para petugas tenaga medis berhasil nembakkan jahat. Biasanya mau kalah jumpa, ada wartos. Biasa kita ada kabur dari perang ketewak desa orang. Itu cek belajar lama-lama ya mau dina koran ya cuman. Dari seluruh luas ini. Seluruh is baga parangis gitu. Baga parangis koran di arisa kare dan sama osok dan sok lobang bagan koran. Bila jari karena tak boleh bisa nyanyi tak lima nyanyi tak korai dua li. Just itu mapru piluan ngarobro bangun uplak nakar. Bila nyanyi karawa pilih ngobro, karena kasih sah mah ngadak-ngadak poho. Bila kalian resep ngobro, bisa bareng ngecele, beda rahat, harupin batir, ikan-ikan yang ngebalkan awa rahat. Tapi sekarang ada izara pindah milki, lantaran air jajan. Ayo manggada mayar kupa tahu alges bidahar kemanganan. Beskitu kalau yang manggada ini mumpang asal maju baik. Baturkan ini mana terang suku suku buah tujuan. Sebab sekali harta harus pindah berjalan. Keayaan begitu tinggi malah diselibat isa mobil jen kendaraan sejena diserada burang. Tapi ayo jalan mamah lobaken di isna hawa popino di kota Bandung gesmeh tika rasa. Bagaimana hari kateh berpang mapai jalan raya. Bacaan nanti lampu ala marole conong dihuruh jalan. Saya berat petak kresep tapi kecil dengan nama ke matak jadi pangku. Wah, matak berwari, wah, ya si ahli wah, tepat dagang, justru dengan lupa kenaga. Ketua, ayo kesia, kudu kawan, ajar kudu kuah, ayo. Bukan balik dia kalor atau aku mahu dari aduh pilih beban ayu HSI. Manggana beki bingung melimpang sasampoyongan si ganu mabok. Kata nama manggana teh ayah kena harapan. Oke ngal babati remana di tempat dagang segen. Kata tetelagus ayah bajak nama telaku di tempat dagang si ahli negeri datarnya. Dus dilarang kena wajib sabab memang tempat dagang si jalan raya. Buku mulia manggana buku bingung semakin waktu itu bisa ditahan. Terus mengadu secara waktu terus mengadu. Dari pol kebiasaan hari tak ulang waktu tapi saya kaya di kota lalu yang dikipati. Lila-lila mobil mengaliwat berjalan buku caram akhirnya ukur hijau-hijau. Hawa buku keisung dan atas tidak ngalangkan sabar terbuka tempat tersar. Atau kurang terang kapak satu perut, akhir nama ganda sare di enter toko. Berhiji dari tukang dagang muka pelakunan. Hari bakat kusata dari penuh makan orang tibra sare. Gancang na carita para mitra dua minggu gus kaliwat. Mangganda tihasil nyangan babat teranana mau aja di Bandung. Malah nabuk kisah sara milik dia usaha terang. Babat teranana tetap di ayam kapan. Tanya yang ganda kesidak kisah ripuhnya, awak begang pake nakalotor. Balik karepa kuat kibar balas kebapanasan. Akhirnya mau ganda neka dibalik di kalangirnya, kalayan mawah hati mikir. Sabab sangsara kagirannya. Hari pagi balik di kalangir teh kubisa tempak di saku maha biasana. Yang ganda kapak saku merumpang kena truk. Kata bulu kabungeran sepuhnya bagir. Dari pagi kubisa terlalu acan. Tapi akhirnya mati burung bisa balik, terus ayah di tempat berburu. Pengendara terlalu tidak terus, terus limpang mapai jalan desa, berhubung ke lembur malam. Kalau yang dibawa ke ayah, ayah tetap ikawati hari penyelidak jalan-jalan tukang beramai.
Tapi kata lu menasib aing harap malam itu hati kalau kasar-kasar. Awak kacat mati aku, mati. Merawat malam kerasa lari yang jarang mati. Saya harap kalau malam ini hilang, ada kabisa tu ayah. Jadi saya bersuara suara, kalau hilang dari kali ini, kalau bapak kasih jenang. Malam itu hari kampung lah, dan mahasiswa itu, kuli-kuli ngarasi dulu, atau kuli ngawal, datang oleh ayah. Dasar kalau suara-suara sok ayah we, tengah-tengah lalai satu. Sangga nak lumangis dari lempang, suku nak menuju separin. Kira-kira leper angin bakat kupa, angin panas bakat kulapar, sedangkan panon poe si gerung haja nisa. Panas pada nabi nak menemoreret tiluhur pihana. Tapi sok kalau dari kita dalam gaya tetap lempang, kalau baru dirasa sabar hayang lalai tepi kalau lirna. Hayang geram minta dihampura kapa majikan anak sartarek usaha lelitikan di kampung kata bejana baik. Saat irang pindah hula lalampahan manggana para wargi hukur di setengah perjalanan. Hari kalau paling hati bisa jahitkan kawal itu awak malu dari jalan mayak serta para halo babatuan kawal itu jalan di pagunnya dan jug-jug kalemur di sisi gunung. Hanya urang catur kerana diingat di tinggal kurang hati yang gana. Diingat hati yang tidak setelah. Ingat baik karena jadi salati. Malah malah menurut tidak soka yang diimpi. Sabar malapun alat kirai hadir. Sabar kaya in ayah impian rumah takdum. Sokso dan alamat kerepian tersebut kabar bisa dipercaya. Tapi ada yang dihentikan ayoba kemelama. Malam baik ogen ke alaman yang impian. Sok mode pengaruhnya dengan kehidupan sabar. Ketika diingat hati yang tidak bisa sanglar, melalui baik ingat kalau jadi salaki dalam pasal yang atas kawan. Harita isuk-isuk diimai kaki dan rasa lelesen, manehna tidak bisa pisah liar, ngalir sarwe di tepas hari. Dari dalam yang abang berang hari, melihat kalau kita mau ganda, semuanya bertanggung maraan, hati yang tidak boleh pulih serbelah, sejak ayat kila-kila goreng. Mungkin ada mungkin kalau anak berasa beda kita cari. Kita ayah tidak terbelak, jajar tidak rasa baik kalau anak kok boleh batar main. Kalau aku rasa saya tangan yang pengawasa. Ya silaka, itu atau aku lagi. Bukan ayah tidak yang tak kira, di perlu aku tidak usah lagi. Tapi ini ayah tidak berpikir-pikir. Kita imai bari netup keluar. Tangan molokok kerana itu jauh, dipikiran terus kemalayan kalau anggam. Sebenarnya hanya manusia yang memandangkan mata kota, yang bisa bebas memampak. Dengan mengukurlah sabana. Dan awak mah boro-boro kerana jauh, kata-kata ini bisa di moko, lantaran awak, berkira-kira berkira-kira. Dengan sawatara jauh dengan Nabi Imaya Gibra, dengan kerana, berikan si dosen, karena halnya para mitra, hatinya penuh berupa-rupa kabin yang dikasihkan. Kaya ini menarang ilah yang beneras kawan punya si kena usul halodo. Langit anggulau esti bersih naker, gaya tanah-tanah pihujan, hayam reang di sarada sasatuan di meniraung patemalan. Sedara ngerasa lapar lantaran kirau mati, kawan tu gaya jukur, dan dari yang digari. Ya kaya kita ditutup ilah di iman, ayah merupakan lengkah nabangnya lunsek tapi pasti. Bekinilah bekit-bekit kena pantau harut, baranglah tetelah buratiku. Tubuh diimai ngerayu, tapi tidak mungkin, tapi tidak mungkin hari ini datang. Tapi tidak mungkin hari kali datang mahkok berita kalayan sopa. Ini dengan agan, mah ngalirnya agan, sisi nantan itu ngerumpahin sumping kasaun buku. Cukup dengan barang-barang jatnah itu. Ya, yang kapur pantau. Kerana keberanian pisau hari itu. Ketika tadi Ome ada pantau yang bas muka seutik dengan bakat kuah yang hormat leka sema. Nah hari ini hormatnya, hari itu kini mungkin pasemen anti karasapu. Eti hasil alah batan ambak kawah. Yang tegang matrot lewungku, beruhan dilemak nukuran rasa lemas. Rasa air depan diharna, perbawa sombong dan adik gunung gede hulu. Nungun imai. Kurimai di dia teh. Di nyambang baru mah cukup. Teu bae teu kudu ripu-ripu. Sasadian samak sagala rupa da moal lila bari naoge kuring teh. Sakada rek tumanya ka maneh? Diratin anjeun ujug-ujug kasar we. Di hayang geus teu ka tieu ti kamari. Atuh
kubah di imai mani maraju, tapi pura-pura tukage, baik dulu, baru pada semua, enok yang reket naker tok lari. Itu juragan, mana bade ayah pikir sayu naon atu. Ini cuma ngaku abdi bade diwaler, rupanya biasa diwaler na. Namun pariti biasa maha pun kena, satu acana oge juragan. Balerang di imai, bari juragan leper. Kali kate lagi sudah bisa lagi, mas bisa lagi. Karena naon-naon bakal kejadian, sabab gus padanya, lalakor di mangana, ani buratin asal yang menjawab berat-berat ilah di tengah ini. Sebab karena akhir usia, terus tanah si garipur nengar caksa. Bus kita ngetip karena pantun wajah ripanan, damanana. Lalu duk nate dina bangbarin, sukina ngarumai karena golonum, panila pokdari. Syukur, hari itu mamai. Memang bener, kuring teh. Rek ayah lu ditanyakan ke mana, wayahna, kudu dijawab kalau yang tidurnya. Marah kuring teh penasaran, hari salah di mana, ke mana ayah na. Nah, gini juga sendiri latar ke tempo-tempo. Berarti tak mau ikianan. Menurutkan keadaan nanti perantos pada luar ini, gak jadi dulu. Menurutkan juga kota, maksana pada usaha. Kalau ada berlayar ada lapar. Tapi ditahan sekuat tenaga, darah suaranya tetap sibuk tatan supaya tidak dijatuhi kasem. Bener ya, salah kemana mah? Nggak bulan ulin ke kota. Kuring mana, jangan boga kira ongkos nage. Kami tuh setahun sekali ke kota teh. Paling oge si abah nawe ke kota. Kubuhan sudagar, anu sohor. Loba barangnya, loba dagangan anak. Hari modalnya di seloba, dengan anak-anak. Hari salah kemana ya, gawe naon atau di kota teh imai. Sepeda teh, Harita perang mitra si Janung Haja yang panas di imam. Ibu kena panas cari di imam yang lupa di pada rewe, pokok jawab. Masalah perang mitra yang asal-asal. Thank you.
putra sadaya, kudu ti'ah atuh heulah. Di imai tuluy ngajawab. Percayakan abdi ge ka juragan mah margi sanaos. Tadi saurkeun oge sadaya parantos ulinnya ka juragan. Atuh perkawis salaki abdi sampun lanceuk, ari maksad mah sami we bade usaha nangdu ka ari hasil sareng teu nama da teu acan kantengan agama. Oh jadi usahanya, sadaya naon usahana imai? Icalan agan. Jawab di imai polo. Tapi ari dina hate mah meunang gunung picaritaeun. Teu berat pocapkeun. Dagang? Haha, ide. Nah, ya bakat kena dagang ari si Igana. Cek rarasaan kuring mah. Teu bakat kena dagang teh, paling ge kena ngaloak atau nyalo. Usaha mah teu make modal. Berarti ah meni teu eulung-eulung mah panas. Jajana teh can ngarasa puas lalu batur cai cecewek. Imah meni eceuy beungeutna. Tapi ditahan bae sabisa-bisa, akhirna pok berita ranawa, ranawani sawiti. Sabios agan asal halawe, usaha ma asal ulah maling. Ulah mau, ulah nipu, serang ulah meres kabatur. Ari perkawis usaha ma kana naonwe, sok sanaos disebat hina oge. Daung dahina sote, saur juragan, anu kasebat jali luna. Daung kau abdi ma asal anu halawe, gan. Sanes kaya nipu. Atau napi marah marinah ka batu. Tapi maksa juragan salaresna naon atuh mangga geura saurkeun agan. Abdi hoyong terang kana maksa juragan. Cek deui mae bari ngarahuh bangun cape. Dada karasa sesak pedek ku amarah asa dihina ku batu. Eleuh geuning bisa nyarita maneh teh imai. Syukur atuh ari kitu mah. Kieu geura maksud kuring teh. Kuring teh geus ngadenge beja ti urang kota, hukum si manggihan salaki maneh di kota. Cenah mah salian di luar di kota lain usaha. Malun ulin bari poya-poya sigana beunghar. Buktina duit beak awak rusak, usaha teu hasil. Awak ka purikil, bebeja mah ka maneh digarong, ditodong, dijambret jeung di sajabana. Padahal duit mah dipake teu puguh, kitu nu kadenge ku kuring teh. Tapi nyadu ka teuing ari bener henteu nama. Eta ge ngan sakola beja ti batur, anu can puguh-puguhna. Durapi ah nyarita anu dari anak. Tetap kali imai harita kera colohok sedang kaget. Kami laras kitu manawe maksa juragan atau piraku. Tebih-tebih rusak kadar badai nyawur ke kitu. Nanti isin ku saliraku ayin. Sawios badai kitu badai kia gedakal gada masalah ki abdi. Juragan mah calik-calik weh di bumi. Imai buki wani baik tina awahin ku kehel ngadenge caritaan duratia. Sihanun hanya datang kadinya rek maliar kering talus atu. Inya eta teu nanaon ge teu nanaha kecang teu nanaon teu sabab mulaya rugina pikeun kuring mah najan teu rek kumaha oge da keur maneh tapi sing inget ieu 2 minggu nu kaliwat salaki maneh hinjem duit ka kuring malah mah nyaritana jigana heueuh rek dipake modal dagang kuring mah asa kurang percaya lantaran asa teu aya bakat kana dagang teh muatak ngahaja kuring dagang ka dieu rek nanyakeun ka maneh mae atuh ngaran bade teu naros naon juragan. Cik dikirai bangun itu sabar. Bangun itu kaburati ah. Bagus katara bangun naradagan. Taksiran maneh nage kuhu. Kia imai. Lamun salaki maneh ke jenung usahana. Narek dimana mayar hutang. Namanya sanggup ikut mayarna. Tuh ngansak itu. Murek ditanyakan kuring teh. Jawab kumaneh gerak. Berarti ah buki kasarnya di tanah. Panon katara burahai buru. Jangan gitu ulah salempang agan. Abah merela kasalaki teh sanes mah sakadar bobodohan. Bajeung-bajeung mah ku hutang sakitu dalah kedah nanolkeun umur ge salem abdi mah. Mun geus sing waspaos we agan apan salaki abdi teh nembe ge 2 minggu numut artos. Sedang waktos mah dijanjikeun ku juragan tina sasi. Apan aya kana waktos kau usaha. Mun geus sing sabar we tu agan. Ulah wakang ngadiriweuh ka abdi da abdi ge moal ngangleus kana hutang. Cik dikirai bari reng haprang. Bengkongan mah yang ngalawan kan litik, kan lebih kasar. Kan lebih kasar. Dan baik kapikir api balu karirana, hutang pun lagi bakal ngajadi kiri kaributan. Yang kali mana nanti kiri kakalunya. Hah? Meni pinter etaca carita, tetelah pinter ngomong pamajikan si Ganate gini. Syukur, itu imai. Kuring percaya karena caritaan mani. Tapi awas, namun dina waktuna. Kaya arah terbukti. Kuring mah, ayah hak pikir nuntut kamane.
mana kudu sadar, jeung kudu narima karena naon-naon udah diputuskan ku kuring. Tah kitu we kumaha kaharti? Cik kumaha jawab, nah bener-bener, tek ngabelan jadi salaki. Cik Durati ah, kalah kalaki kasar. Da memang kahayang manehna mari ributan nyan ngarah aya jalan keur ngagogoreng ka batu. Kahartos agaan sawios perkawis eta mah kumaha akewe. Da ayeuna mah teu aya nu cacar tantos, buat teuing eling pageto oge kabayar. Sanatan abdi teh. Juragan masih raos-raos we dina di bumi. Jawab Imai kalayan tegas terus nutup ka Durati. Sinaru hayang tegas kana rupana padahal mah geus minum patepung. Ya syukur atuh ayeuna mah kuring rek bari. Rek geura kukumpul duit keur mayar hutang mah. Kuring, sabang kuringnya. Duit kuring teh duit modal teh. Kudu digolengkeun, dijalankeun ngapoe. Mun dicicingkeun di maneh mah. Duit kurang bisa baku atuh. Moal bisa maju, moal aya batian. Tah kitu sebenarnya mah. Maneh kudu nyaho nya kana maksud kuring. Rek kuring rek bari. Berarti ahli pakai teh dari perang kabinnya. Kalau yang tengah rawat di kabin kabin iman, kabin iman, rosu berarti ahli beri jamat. Sama lah lah dari keperawat nahan amarah. Mungkin rawat kalau mata di iman gede mah si gana hayang kerungan belum berarti ate. Hayang memudahkan amarah. Tengahun anu jadi sababnya sababnya. Berarti ahbet kehul-kehul tengah kabin iman. Si gana asa kurang sengkena dan jadi kelir. Maka langgana teh, lantaran ti harita sasat eleh cerita melihat serta kehalangan kubah bihara, jadi numere nginjirin kalayan ikhlas kubah bihara, melalui nama terbina. Meribi imai sanggis naburati ahurang teh hati nama mati kereti sereset asa di sisi. Awak campur jeng sedih nalang saka bina-bina, dianggap perintah kuburati ah. Betu ayah pisan ras-rasan. Dakar bidangan duit dua minggu menggis dengan ngontrog datang ke imah. Kalau yang mawa pika kehulun maka jeng naga goreng salaki sadar lupa. Becadik itu berarti artinya atau juga di lantaran. Memang kabatur besok kadengnya gitu. Tekalap air buka hutan ke manehnya sakli tadi sore isu. Tapi dari ngomongnya juga tadi mah asa kakara ke air gunungku. Karena ten, tanggana beti ala premeh ku batu. Muga-muga we, tanggana si hasil usaha. Pokoknya mah, marah tereh kabayar hutang. Bagaimana ukur bisa sasana, terus ngusap denit si denicin kasusa. Terus itu mah para mitra sadaya. Lui nantung, menutup kedetan tola launan, koloyong kajero imah. Sangatnya hilang sakedang sup kakamarna goledang bantayar nai. Dari mikir-mikir pilampahir hidup seterusnya. Bukir lagi nananangan penggara, tapi diimai nguat-nguatan. Supaya tetap eling karena hakawasa ulah kabawa kusakaba-kaba. Kembaye dagogoda mahgis biasa. Sapoe eta para wargi. Dimulai teliar pisan, malah mah cicingnya diimah. Karena ukur awak menilis lungse taya tangan pengawasan. Katilin tulung hati wani kipus wakbaya atau pubuk. Jadi sadara temaju, boro-boro barang gawe, dahal dalah daharge temaju pisan. Kacaturken sorena biimai teliar pisan. Kacaturken sorena panon poe para mitra sadaya bisa lila suruh. Kayaan rada ruuk, tidak bujarek ayah hujan. Sama berangit anu dengeras teh hari kamah teka tempo katutup ku mega anu kanal diutang jeng bulan tayang temu geit na alam lira poek na pate di iman buker roma kasusah jeng kabingung rapati yang kalah ka asana mahan suri penghati bina kaayaan kitu cih-cih jeng jangkrik pate malan gang reang bisarada cari cangkas jeng sinut gadung titingali bisarada ngeramekin kaayaan putih di tema kusara lono. Walah masuk kadene ayah sorang luk dina rungkun awi sisi lembur. Kira-kira wanci liwat isa garmu rona gis caanggui. Lari terang gis diseling kurona nuka giliran puting eta. Agus datang teh duaan. Serta kabengeran pisan eta dua rona armin jeng oji dua nana marake papakian hidung. Sirah dibongker ku anu marah putiris teing ari sarung diharu dungkun. Thank you.
Heula pokona jilah harabatur buru-buru daratang, cek Armin miwiti kanenge nyarita. Kituna bari ngumpulkeun suluh rek kadurukan ngalahan si Duru. Kohnya apan geus penting ieu teh? Nah, si Andi jeung si Inan can daratang nya. Sokara rese si eta mah ari balik sok aya pahuleuna, ari datang sok paneuri. Cing urang geroan ku kokolah, piraku teu kadengin onoman mah. Oji kutuk bingung kabaturna, ngecai dan cai daratan. Ragamang kana panah kopo-kopo tilila kurung kopo di kurungku. Terus ditako 8 kali sora meninggal betul. Bubuhan kopo hade, bajiun tina tangka nangka. Tina tangka nangka galuh hina perang itu. Kuprak oji harita teh. Bungu dekil panah kopo-kopo kana paruku. Get boleh nadiuk di jalan Armin, sarung dibulitkin kana cangkeng. Kunaon cenah maneji, lamak-amakan hirup teh panakoko-koko teu boga dosa. Dibalangkeun lah kitu euy. Armin mepelingan ka Oji, kituna teh bari ngarerep kana arada ngadila, tapi Oji kalah kasuri. Pok ngajawab bari ngodok dompet bako teh sakuna. Ye. Hay bila kana panakoko-koko bari nage. Manehna mah nyrieun da kai. Penting mah si Ani jeung si Inan kudu buru-buru datang. Yo kumaha atuh ngarona teh meuni harawese naker. Kana kana teh dibere honor, ya pilain we kana tugas teh. Ih, kunaon ari mane ji kalaku kulutus we ditu tadi. Aduh kudu keur aya jelema euy ngarah ka dayeun. Ari ngomong tukang ngeuna mah aya gunana atuh hanas urang cape ngomong hanas dihartikeun anak ku batur moal da teu ka dayeun. Ayeuna cicing we lah sok ka dieukeun dah dompet teh. Dewek yang udud ye. Tadi teh sumur jengkol, Armin kituna teh bari nangprak urang paling. Wajik teh nyarita lantaran keur nyot ududna teh keur mesin. Keur mesin ieu sarbuleh hasilna meunang. Harita keneh sakadang reungit ngajauhan, da sieun kapuput harita teh para mitra ku hasil udud eubang. Rokok wae ngudud mah ku sebul ah. Karena ayeuna kuliah melak bako nepi ka rugi, biasa mah sakali melak bako teh. Mungkin juga gak bisa mau bibit segala atuh. Hari ayeuna wah, boro-boro euy kalaka gararing we daun bako nage. Rajin anu hirup, rohi daun bakona euy. Sebab lama teh kagungkan ku lubung. Cida pisan ari keur sia sok katurugatuh tuh katindih ku kari-kari. Besar jeung manuna sibet centong kaleng. Jangan usaha gini guru petnyawa. Eh, tetep weda harmangan sapiring. Tuh, hari mana kunao ji tara urus. Hari ngobrol deh, oi, kakarage. Selumara kecap, mana gis los-los kana centong kalengnya segala rupa. Cik, atu ngomong teh ulah diacak. Lamun rek nyaritakeun rona. Ona, weula anggeuskeun ulah los-los kana centong kaleng. Kana bako sebul, tina bako kana dungguru petnyawa. Tina ngalewas deh kana kejo sapiri. Mana atuh benerna ite? Ite rek nyaritakeun naon ite? Pan nyaritakeun rona nu ngadul. Kumaha atuh atuh rek nyaritakeun bako sebul? Cik Armin bari netep ka Oji. Nyaritakeun lapus umur beuli mah. Sok sanajan bako na bako sebul rada bau. Da puguh keur dipelak. Keur dipelak ngage kagerukan ku lebubung bitu. Tadi diseset eka rasa pisang pahit. Tapi pelantaran umah deh ya, tanggung di keruyuh para mitra. Sudah kaget tuh, Min. Oi, kurang teker bingung itu ya, loba pikirannya. Pikiran kehidupan sing sarwa berat. Berat ngelaksana kenana jeng berat pikiran anak. Dari gecan beres, nebus datang deh ini saja. Wahirna pegawaian teh umah angus. Itu awut-awutan, dia murak-rakan. Apa itu lucu, tadi mata kurang ngobrol. Kamana we ingatna lah, tina rona jadi los-los kena centong kaleng. Tina bako sebul kena kejo sepiring. Tapi itu aduh kehidupan ayeuna mah. Teu kudu cekelinana euy. Matak susah ngabingunganana. Eta mah kumaha we lah. Rek mana heula nu dipikiran. Rek mikiran rona atuh ngedul atuh rek mikiran bako sebul. Ih, beuki teu puguh we maneh maji lah. Matak dia urang ngabandunganana euy, na kudu kumaha heula nu dicaritakeun ku urang teh atuh. Armin kalah pipiluan ke Umi nyaritana padu disada bae. Abong-abong obrolan keur ngalir dapur disada teh saenyana. Ya aku maneh we teh malah maneh bilang rek diceritakeun. Teh mal Oji bari seuri manehna ge. Parona mah bangun bungah bae.
pedar hiji euy ayeuna kieu ye. Tadi maneh nyebutkeun yeun kahirupan ayeuna teu puguh cekeuna. Ulah gagabah nyarita teh ji sabab pikeun jelema nu daek mikir mah sarta rajin ngagunakeun uteuk jeung tanagana. Asa moari puruteu teuing euy. Jeung deui urang teh manusa, cik atuh si mikir ulah eleh teuing ku laut-laut. Kumaha min? Naon hubunganna bae kasebut jeung laut-laut mah euy? Laut-laut mah peda atuh. Wajinanya bangun panasaran. Kedetal katara bangun daria. Apopok arahnya jawab kalian tegas. Sebab cerita yang ngegeswai itu diperhatikan ku Oji. Dia tadi nanggap remeh karena segala apa perkara. Ya Ji. Mereh oge jika nagis nyaho karena kayaan cai laut mah. Sok sana jangan nangis cangkung si ulin ke laut. Dari cek meja-meja wae mah. Angku geus ngadenge yen cai laut teh asin. Rasana, tapi lantaran kitu ku ayeuna cai laut asin rasana, aya manfaatna pikeun urang salaku manusa nembuka akal jeung pikiran. Sabab urang makhluk anu pangmulya-mulyana, teuih onyoy dibandingkeun jeung sasatoan. Kuring nyaho, cai laut teh gede gunana keur manusa. Kendaraan bisa dijieun uyah. Apan uyah teh penting keur urang mah. Mun dahar teu make uyah, asana teh kacil habarna euy. Ojeni murung bari nyereng. Ari arani anggar arbun kumakumak kali bari seri sarta pok pelit benar. Tapi aya deui nu leuwih ti kitu ji. Naon maksudna leuwih teh? Cing caritakeun euy. Oji bangun panasaran malah magdukna gede robah merekep nater. Iya ji. Cai laut teh asin tapi ari lauk laut teu asin geuning. Saha? Jadi murung bari nuteu. Ye. Maja dong bola, wah cuk dewek mah asin, gering pedabuk jelah asin. Mungkin lah atau manewa tera sabar hirup teh. Dan hayangnya ho kudu ragep ke, ulawa kalau bata tanya. Apanya, tikar ngomong dewek, cerek cicik mau ayo. Armi si galung amak, sabab wajib barang ngombay, deh wajib seri gana jawab. Hehehe, ya bener sok teruskin lah, pokoknya kibarungannya. Oh syukur, nanya kade waktu nawe kamu beak di Mitra Sadaya. Waktu sana kamu jadi sehat cuma ada Mitra deh. Nanya kade kamu bayi hula cerius dia mungkin ngejodohnya balik di Nusa Kambangan. Bung Jaya sapara kancang ngaturkin rebung hengak saketika binahan. Ya mudah-mudahan udah salamin ayah bina kami di tengah. Para Mitra ada mulia. Sejari dong, ya dong yang dengan saya ukur karangan, karangan hilik sa, di ayah yang salah resa, para putra, di ayah. Di ayah yang salah resa, ayah yang menamina ke dong yang direka-reka malah resiga di alus-alus, sangkali paus. Itu para mitra sadaya, atau para mitra anu mulia, sana sekirang sono, Mang Jaya oge, sana sakali dari satu cana urang paturai, ulah kirang-kirang hapul dong, memang dongeng tinggi dongeng segera kalepatanana boh lepat mangat sakwira setahnya atau dikohan kumah para wargi lepat yang bikinana hapun ten sakali deika sadayana mangga seneskiran sono sakwire penggat simpai paturai patepang diri menujeng kantun baik permios